السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ان الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه وموالاه اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد فقد قال الله تعالى اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يُؤْجِبُ قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الهصام وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون Al-Ayah wa Rasul Alaihi Wasallam Pemirsa TV Mui Kota Bekasi dimanapun Anda berada dan seluruh pemirsa yang berbahagia Puji dan syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang telah banyak memberikan nikmat dan kesempatan untuk berbuat baik kepada kita semuanya. Semoga makin hari makin nambah nilai kebaikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang beruntung di sisinya. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi kita Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, kepada umatnya hingga akhir zaman dan mudah-mudahan kita yang masih ada di muka bumi ini adalah umat yang terakhir yang diakui sebagai umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa MTP yang berbahagia. Di dalam Al-Qur'an ayat yang ke 184. Di dalam surat yang kedua Al-Baqarah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di ujung ayat. Auudzubillahi minasyaitonir rajim wa antasumu khairul lakum ing kuntum ta'lamun. Ta Allah menyampaikan dalam ayat ini wa antasumu dan berpuasalah kalian. Khairul lakum itu lebih baik buat kalian ingkuntum ta'alamun bila kamu, bila kalian, bila kita mengetahui. Sementara ini mungkin kita belum tahu. Dalam ayat ini isi kandung yang tertera, isi kandung yang tersembunyi di ayat ini mengingatkan kepada kita bahwa Allah memberitahu kabar bahwa di dalam bulan Ramadan yang agung ini, yang selalu ditunggu-tunggu oleh umat Islam seluruh dunia di muka bumi ini, untuk mendapatkan kebahagiaan rahmat bagi orang yang mendapatkannya, dan mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu, ada apa dalam ayat ini? Sementara kita belum banyak mengetahui tentang hal di dalam ayat ini, memberikan sinyal bahwa di bulan Ramadan yang selama satu bulan ini, banyak yang mengambil manfaat dari ayat ini untuk baik keperluan kita sebagai pribadi ataupun. Orang banyak, puasa itu bukan hanya menahan lapar dan menahan dahaganya aus, sehingga kita bertahan untuk itu. Tapi, puasa yang sebenarnya adalah bagaimana kita ini membuat nilai tambah untuk nilai keseharian kita, sehingga semakin hari semakin banyak nilai tambah kebaikan di hadapan Yang Maha Kuasa untuk kebaikan-kebaikan di masa yang akan datang. Pemirsa TV Mui Kota Bekasi yang berbahagia. Kalau kita lihat dalam satu keterangan, baru satu hari saja, dalam satu keterangannya begini, Mansoma Yauman, Siapa yang berpuasa baru satu hari di bulan Ramadan fi sabilillah mengharap ridho Allah di jalan Allah. Ja'alallahu bainahu wa bainan Allah akan jauhkan dari mereka yang berpuasa dari api neraka. Khondakun kama bainas sama'i wal ar. Sejauh antara langit dan bumi. Betapa rahasia yang sudah kita dapatkan, yaitu bergembiralah bagi orang-orang yang mampu dan bisa melaksanakan puasa, yang mengharap ridho Allah, di mana orang-orang yang pada saat ini banyak orang yang tidak mengetahui tentang hal ini, maka mereka membiarkan puasa, tidak ada nilai tambah seperti hari-hari biasa saja. Padahal, dengan kedatangan bulan suci Ramadan yang sangat ditunggu-tunggu bagi orang-orang yang benar-benar mengimani terhadap ayat-ayat ini, bila saja kita sebagai manusia yang berpikir, manusia yang mengetahui tentang sesuatu hal, pasti orang itu bukan hanya bertanya, ingin memiliki sesuatu hal yang sangat bermanfaat dan yang sungguh. Bergembira bagi orang-orang yang mendapatkannya, dan mudah-mudahan kita semuanya selalu mendapatkan bimbingan, ridho, dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan adanya bulan Ramadan ini. Pemirsa TV Kota Bekasi yang berbahagia, kalau sering kita lihat, sering kita baca, sering kita dengar. Sering para ulama, para ustadz, para kiai, para habaib, dan penceramah yang lainnya menyampaikan ayat yang sudah tenar, di mana ayat ini mengingatkan kepada kita, kalau saya melihat dari ayat ini yang diawali dengan huruf "ya", itu huruf "ya", itu eh, pasti akan dampak kepada kita bila kita tahu, karena itu ayat diawali dengan harfun tidak biasanya ayat ini menunjukkan kalau ditanya fiil fiil amar pasti fiil ini adalah fiil amar perintah siapa yang memerintahkan sebenarnya kalau kita lihat dari dari ayat dari sisi ilmu yang lain ini kan menunjukkan kalau di pondok-pondok itu biasanya kita sering belajar bahasa-bahasa Nahu atau Nahu Sorob. Di mana ayat ini menunjukkan domir, huwa. Huwa itu pasti menunjukkan kepada yang dituju, yaitu huwa di sini adalah pasti pil amar, yang memerintahkan siapa yang memerintahkan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Ayat ini mengatakan ya ayyuhalladzina amanu. Yang memberi katakan wahai orang-orang yang beriman, Allah memberitahu, memberi memberi atau me memberikan sinyal kepada kita bahwa di bulan Ramadan ini diharuskan kita e, melaksanakan puasa. Untuk apa kita melaksanakan puasa? Maka di ayat yang tadi sudah e, saya sampaikan dalam referensinya, banyak orang-orang yang tidak mengetahui tentang sesuatu hal. Kenapa tidak mengetahui orang yang belum mengetahui pasti biasa-biasa saja dan setelah mengetahui orang pasti akan merubah dalam sikap dalam situasi apapun karena memberikan sinyal yang baik memberikan sinyal atau kabar gembira yang bagus pasti orang bukan hanya menerima begitu, begitu saja tapi mereka menunggu bagaimana kabar gembira itu bisa sampai kepada kita. Makanya Allah berfirman ya ayyuhalladzina amanu kutiba. Kutiba itu bima'na furadi. Artinya wajib bagi orang yang mampu yang sudah dewasa, orang-orang yang beriman atau mengimani terhadap ayat ini untuk melaksanakan puasa. Untuk apa kita melaksanakan puasa? Kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum Ternyata bukan hanya kita saja. Orang-orang yang dahulu sebelum kita lahir, sebelum kita hidup juga oleh olah sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan puasa. Supaya apa? La'allakum tattakun. La'ala itu bimana taroji, bukan bimana teman. Taroji itu dari kata roja. Roja itu artinya semoga, mudah-mudahan satu harapan La'allakum, mudah-mudahan. Tattakun, kamu ini termasuk orang-orang tattakun. Apa itu tattakun? Kalau Nabi mengatakan takwa itu adalah hudurul qolbi. Apa itu hudurul qolbi? Kehadiran Allah di dalam dada, di dalam hati. Kalau ulama mengatakan hudurul qolbi itu adalah, atau takwa itu adalah, imtisalul awamilillah wajitina bunawahi melaksanakan perintah dan menjauhkan larangannya. Kita sadar bahwa ini semuanya satu proses panjang yang mau atau tidak kita harus bisa melaksanakan perintahnya dan berusaha untuk jauh apa yang dilarangnya. Inilah yang disebut dengan tat takun. Maka di bulan Ramadan ini untuk naikin rating kita, untuk menaikin sesuatu yang tidak pernah terlihat seperti mata pata morgana tidak bisa dilihat tapi tahu keadaannya dan tidak bisa diraba tapi pasti ada yaitu keimanan yang sangat mendalam pemirsa TV kota Bekasi yang berbahagia di dalam setiap kesempatan kalau semua orang memanfaatkan kesempatan itu dengan sebaik mungkin dalam rangka menaikin nilai-nilai kehidupan yang diharapkan dan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pasti mereka akan memilih waktu-waktu tertentu. Nah, pada saat ini waktu-waktu tertentu yang kita tunggu-tunggu setiap tahun maka manfaatkanlah dengan sebaik mungkin untuk menambah untuk mencari, untuk membuat wawasan yang lebih jauh. Karena waktu itu kata Nabi Al-Wakti Asmin Minad Dahabi Wal -fiddah. Kalau perbandingan atau dibandingkan waktu yang kita manfaatkan, yang kita pakai dengan sebaik mungkin, dengan perhiasan intan permata, dengan yang berbau duniawi, kalau dibandingkan itu jauh hebatnya jauh manfaatnya jauh sesuatu yang kita tidak pernah tahu tapi manfaat yang dirasakan adalah manfaat yang bagi Allah memberikan sesuatu kepadanya apa yang kira-kira kita bisa tahu dari waktu itu pertama ketika kita banyak berzikir ketika kita banyak memohon ampun meminta ampun karena kita mencari magfirah maka Allah memberikan ampunan kepada orang-orang yang Allah kehendaki karena orangnya itu minta maka baginya adalah keberuntungan yang sangat sungguh luar biasa kalau kita mempunyai harta yang sebanyak orang-orang bilang misalkan mempunyai materi atau uang triliunan rupiah mungkin dia bangga pada saat kita pada saat dia mendapatkannya tapi untuk apa kira-kiranya Oh banyak manfaatnya, oke okay, masih banyak. Tapi kalau Allah tidak memberikan ridho, tidak memberikan ampun, tidak memberikan berkah terhadap apa yang kita dapatkan, maka itu jauh lebih manfaat dengan waktu yang Allah sisihkan kepada kita, dengan waktu yang Allah berikan kepada kita, dengan waktu yang Allah beri kesempatan kepada kita untuk membuat merubah dari hal-hal yang tidak baik menjadi bagus menjadi sesuatu yang bermanfaat, menjadi tadinya tidak tahu menjadi tahu dan ini adalah manfaat yang sangat baik maka waktu ini kata Nabi al wakti asmin minadhabi wal fiddatin maka waktu yang bermanfaat itu lebih baik daripada intan permata atau dengan berbau-bau dunia gitu maka pemirsa tv kota bekasi yang berbahagia Mari kita manfaatkan waktu dengan membanyak atau ber memperbanyak zikir kepada Allah, memperbanyak uh, silaturahim, memperbanyak hal-hal yang bermanfaat untuk kita dan generasi yang akan datang. Apa generasi yang akan datang? Bisa keluarga atau bisa kehidupan kita di alam sana yang tidak pernah kita bayangkan akan hidup di alam sana. Di mana alam sana itu? Mungkin kita bisa di alam kubur, bisa di alam uh, yang lain, sehingga kita yang tidak pernah tahu di mana setelah kita kehidupan ini berakhir untuk kita, kita akan hidup di mana? Mungkin jasad kita di alam alam barja, tapi roh kita ada di mana? Ya mudah-mudahan kita semuanya selalu mendapatkan dan bimbingan dari Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga bimbingan itu menjadi kita bisa bahagia baik di dunia maupun di akhirat. Pemirsa, TV MUI Kota Bekasi yang berbahagia, sekelumit mungkin yang kami sampaikan. Tapi ada secerca harapan, manfaat untuk kita ambil dari manfaat ini. Kalau saja manfaat yang didapatkan oleh kita, oleh pendengar, oleh pemirsa semuanya, sangat bermanfaat, berarti Allah memberikan ilmu kepada orang-orang yang Allah kehendaki bisa jadi kita sering ibadah diantaranya melaksanakan ritual yang kita lakukan barangkali Allah senang, Allah ingin berbicara, Allah ingin berdialog dengan kita. Tapi sebaliknya kalau kita tidak melaksanakan apa yang Allah perintahkan mungkin saja Allah tidak mau berbicara dengan kita atau jauh dari yang kita harapkan. Pemirsa TIPI MUI Kota Bekasi yang berbahagia. Kalau kita hari ini di muka bumi ini adalah penduduk, di mana penduduk ini akan pindah ke satu tempat, mungkin penduduk dunia adalah pindah ke tempat penduduk yang lain, yaitu penduduk sorga yang masih ada di muka bumi ini, maka manfaatkan waktu ini dengan sebaik mungkin untuk menambah nilai kebaikan-kebaikan di sisinya dan menutupi keburukan-keburukan yang mungkin sudah kita lalu yang sudah sudah kita lewati dan mudah-mudahan setiap langkah-langkah yang tidak baik yang sudah kita lewati Allah selalu mengampuni kita semuanya dan harapan kita mudah-mudahan pada saat kita dipanggil oleh Yang Maha Kuasa kita bisa mendapatkan kebahagiaan baik di hadapannya, ataupun kita ditempatkan di tempat yang layak di sisinya, dan mudah-mudahan kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat, sehat jasmani dan rohani, dan bisa melaksanakan ibadah keseharian kita, baik ibadah uh, yang berbentuknya materi ataupun ibadah-ibadah yang lain, mahdoh ataupun gueiro mahdoh, dan mudah-mudahan kita semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kebaikan-kebaikan yang pernah kita perbuat, karena tidak ada yang pernah tahu bagaimana kebaikan-kebaikan itu dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin pada saat manusia menilai, kayaknya kecil sekali, tidak bermanfaat, tapi bagi Allah itu adalah kebaikan, tidak ada yang bisa menghalanginya. Sebaliknya, ketika menurut manusia itu sangat uh, bagus, sangat mercusuar, sangat uh, membahagiakan, tapi di hadapan Allah, tidak ada apa-apanya. Itu juga tidak berarti bagi kita. Maka, setiap langkah kita selalu ingin kebaikan itu Allah catat sebagai kebaikan yang baik yang kita terima, dan mungkin keburukan yang kita lakukan sengaja, ataupun tidak, besar ataupun kecil. Mudah-mudahan Allah selalu mengampuni, memaafkan kita semuanya, terutama orang tua kita, guru-guru kita, para habaib, para ustadz kiai, penceramah, dan sebagainya, dan mudah-mudahan. Kita bisa mencintai Dia dengan mencintai atau saling mencintai. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mencintai kita, pemirsa. TV Kota Bekasi yang berbahagia, bila ada kata yang kurang berkenan, karena uh, waktunya dibatasi, mohon dibuka pintu maaf yang selebar-lebarnya, dan kalau ada kebaikan, itu harapan kita semuanya billahi fi sabilil wal akum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh